Hai, assalamualaikum, semua syukur kepada Allah. Pada hari ini saya bertemu dengan seorang pakat yang tidak perlu dipertikaikan. Seorang artis yang begitu kontroversi dan diminati ramai oleh gadis-gadis di luar sana. Kita dengar dulu suara hebat beliau. Hampir mati aku. Inilah adik Sufian Suhaimi. Apa khabar sayang? Okey adik, boleh tak cerita perkembangan terbaru adik? Perkembangan terbaru saya, selepas rilis dengan single terbaru saya Penjuru Bercuma, saya akan keluar dengan buku sulung saya. Buku puisi diberikan tajuk Senandika Sufian Suhaimi. Macam mana dapat buku tu? InsyaAllah akan berada di kedai-kedai buku seluruh Malaysia lah. Tapi kita dalam proses finalize and proofreading. So insyaAllah dalam bulan 18 bulan. Buku tu autobiografi ke ataupun mengisahkan apa? Tak. Buku tu bukan mengenai Sufian Suhaimi. Tapi buku itu adalah tulisan saya mengenai perspektif kehidupan manusia secara general. I think I've been basing a lot lately. So setiap kejadian yang berlaku dalam hidup saya, I tend to reflect dengan kehidupan sebagai seorang manusia. Dan daripada itu saya juga kongsikan dengan orang-orang di luar sana melalui buku Senandika Sufian Suhaimi nanti. Okay, Sufian, macam mana boleh terlintas untuk menjadi seorang apa kata penulis? Saya memang seorang yang suka membaca. Daripada zaman sekolah sampailah habis pengajian ijazah pun memang menulis pun dah jadi satu kira orang cakap aktiviti yang saya selalu buat. So why not kita cuba keluarkan sesuatu untuk menunjukkan sisi yang berbeza kepada peminat-peminat Sufian Suhaimi. So I think one of the way is by writing a book. So okay, antara karya-karya yang you suka, antaranya siapa Sufian? Penulis-penulis yang menjadi your idol? Pastilah kita punya sastrawan negara. Antaranya? Ya, sahabat saya. Wow. Macam biasa. Itulah. Antara karya Samad Said, banyak yang orang kata bahasanya begitu cutis. Ya, apa pandangan Sufian? Saya rasa itu adalah sesuatu perkara yang kita ada. It's an asset of Malay culture and Malaysian culture. Tetapi we tend to forget, especially the young generation. Mungkin puncanya daripada kurangnya membaca. So mungkin apa yang saya buat untuk pembaca-pembaca di luar sana dapat membantu memperkasakan bahasa Melayu dan juga menanam sikap ingin membaca dalam kalangan especially golongan muda. Ya, betul. Okey, sekarang kita kembali kepada karya kerjaya seni Sufian. Okey, Sufian baru saja keluar single terbaru ya. Okey, macam mana single tu akan mengesahkan hidup Sufian atau sebaliknya? Of course lah, bila kita menulis sesuatu, sesuatu karya kita karya itu ada kaitan dengan dengan diri kita. Tapi bukanlah terlalu khusus sebab kita nak sesuatu yang relatable juga untuk orang di luar sana. So mencuba is actually a song yang menceritakan seseorang yang mencuba untuk menjadi lebih baik. So I think semua orang pun macam tu. Ada yang nak jadi pekerja yang lebih baik, kekasih yang lebih baik, suami isteri yang lebih baik, anak yang lebih baik. So I think mencuba is all about that lah. Mencuba untuk menjadi sesuatu yang baik. How suka yang you seorang yang kata semua mengetahui kisah pribadi you ya, dalam apa percintaan.